setelah mengadakan gerakan subuh berjemaah di Masjid Bani Abdullah, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, seluruh DPD dan DPW BKP RMI melakukan bakti sosial di sejumlah masjid di Kota Masohi. Selain Masjid Bani Abdullah, Masjid Al-Muhajirin, dan Masjid Agung Ibnu Abdullah adalah tempat ibadah umat Islam yang menjadi target bersih-bersih seluruh anggota BKP RMI Maluku. Aktivitas bersih masjid bersama merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh DPD BKP RMI Maluku Tengah usai dilantik sejak Sabtu 25 Februari 2023. Rencananya agenda akan rutin dilakukan setiap minggu pagi di sejumlah masjid di Maluku Tengah. Kegiatan bakti sosial bersih masjid bertujuan untuk bersilaturahmi dan mengajak umat muslim agar dapat memakmurkan masjid. Sebenarnya yang pertama kita silaturahmi dan mengajak umat untuk senantiasa melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Itu tujuan utama. Kemudian yang kedua kita mengajak masyarakat untuk melaksanakan bersih-bersih masjid supaya kita punya masjid bisa dimakmurkan dan masyarakat bisa lebih mencintai masjid. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usama Al-Muluk, Tawaf TV melaporkan.